Presiden Joko Widodo mengatakan investasi masih menjadi motor penggerak perekonomian negara. Menurut sang kepala negara, agar investasi berjalan mulus diperlukan perizinan yang lebih cepat, sederhana, dan bebas korupsi. Jokowi tidak ingin investor kapok karena banyak ongkos yang memperberat investasi. Sang kepala negara geram dengan banyaknya permainan untuk mengurus izin investasi di tanah air. Jokowi mengajak para pihak untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan lebih cepat dan efisien tanpa ongkos-ongkos khusus.